Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita taklim. Taklim itu menuntut ilmu. Ya, di dalam hadis Nabi saya sampaikan sekali lagi untuk kita semua, Rasulullah pernah bersabda, "Al ilmu wad-din." Ilmu itu adalah bagian penting dari agama. "Fangdur aimana ainama ta'khudhu dinakum." Maka perhatikanlah, karena ilmu itu bagian dari agama, maka perhatikan dari mana kamu mengambil ilmu di dunia ini. Nah, karena salah cari guru, maka ilmunya juga dipertanyakan. Ilmu berdasarkan guru. Jangankan umat, Nabi sendiri begitu diangkat jadi Rasul, oleh Allah diutus sebagai guru malaikat Jibril, khusus untuk mengajar, menyampaikan wahyu melalui malaikat Jibril. Gak langsung, tapi melalui guru. Apalagi umatnya, manusia seperti kita ini semua, apapun jabatannya, harus membutuhkan guru untuk bahan-bahan ilmu, kepentingan hidup di dunia dan kepentingan nanti di akhirat. Alhamdulillah, masih kita latif tetap menjalankan ini program prinsip taklim mencari ilmu. Moga-moga manfaat semua untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.